kalau kalian berhentikan mereka jadi pengangguran di sini, itu masalah kami. Dan kebetulan ada perdanya. Ya, itu tolong itu jangan ada yang diberhentikan. Saya akan menyetujui kalau ada usulan dari perusahaan memberhentikan tenaga kerja lokal dengan alasan memang itu masalah di karyawannya, kita tidak bisa apa-apa. Ya, tapi saya akan menolak kalau pemberhentian dengan alasan efisiensi. Apa sih ini, persoalan kecil ini sebenarnya, Pak? Jelas, ya, berkali-kali saya mengatakan tidak sulit bagi PT Buma. Kalau tadi karyawannya cuma 100 orang non lokal terus disuruh mencari 40 orang yang diberhentikan, mungkin sulit ya. Ini ada hampir 3.000 orang karyawan non lokal yang dari luar, cuma disuruh cari 40 orang, apa susahnya? Ada niat tak? Selama dia belum tanda tangan, itu belum PHK. Dia punya hak untuk bekerja. Dan hari ini saya kecewa karena saya sudah mendapat notulen rapat yang dilakukan kemarin bahwa mereka tetap tidak mengizinkan yang sudah di mereka usulkan di PHK untuk masuk kerja. Jadi saya kira kesimpulannya, yang sudah jelas melanggar nggak usah lagi akan dikasih sanksi. Kasih sanksi sudah. Khususnya yang melarang masuk kerja itu beri sanksi. Ya, untuk bidang-bidang lain saya masih memberi kesempatan dia melakukan mediasi dengan perwakilan buruh. Kalau masih juga tetap mereka memberhentikan tenaga kerja lokal, nggak usah khawatir, di sini semua jelas kok ada sanksinya. Nggak usah khawatir, ada yang bilang bukan kita yang ngasih izin, masih kita bisa mencabut izin operasinya. Kita desak yang memberi izin untuk mencabut izin. Ya, saya kira jelas itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPR mengharapkan agar tenaga kerja lokal tidak dilakukan PHK secara sepihak, sehingganya hak-haknya masih bisa diterima. DPR dan Pemda bersepakat ya, perusahaan bisa diberikan sanksi. Dalam hearing yang dilakukan di DPRD Brau kemarin, Wakil Bupati Agus Tamtomo memerintahkan kepada Disnakertan untuk memberikan sanksi kepada PT Buma. Lalu seperti apa langkah Disnakertan dalam rangka pemberian sanksi tersebut? Selain itu, dalam hearing tersebut juga, ternyata sikap tegas Wakil Bupati membuat PT Buma merespon dengan melakukan bipartit pada hari ini di office mereka di Latisana. Arah ini kemudian jelas arahnya menuju ke peradilan hubungan industrial. Lalu ketika ini terjadi, apakah kemudian mediator kembali akan didatangkan dari Provinsi Kaltim? Sementara itu adalah merupakan kewenangan kabupaten. Bagaimana sikap Disnaker peran? Saksikan liputannya, saudara. Baik, Pak Junaidi, pertama kami mengucapkan selamat bertugas dulu ya kepada Bapak selaku Kadisnaker Pran yang baru. Ya, mungkin 10 hari ya sudah, Pak? 3, tanggal 16. Berarti sekitar lebih ya, Pak ya? Sekitar 13 hari ya? Namun memang sebagai Kadisnaker Pran baru, kapasitas Bapak memang harus diuji. Langsung ujiannya. Karena memang tiba-tiba ada badai PHK massal dan PHK sepihak yang dilakukan oleh Buma. Dan Bapak sebagai Kadisnaker Pran yang baru mau tidak mau harus segera mengatasi perjuang dalam persoalan ini. Kaitannya dengan itu, Pak. Ini kemarin kan Wakil Bupati dalam hearing jelas tegas sekali memerintahkan agar Disnaker Pran memberikan sanksi kepada Buma. Bahasa Pak Wakil Bupati jelas sekali itu. Bukan lagi apa, menyatakan salah. Bapak meresponnya sebagai Kadisnaker Pran terkait apa yang disampaikan Pak Wakil Bupati pemberian sanksi, bagaimana itu? Untuk sanksi dengan adanya peraturan undang-undang
23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Yang memberi sanksi itu sebenarnya adalah dari pengawas provinsi. Nah, dalam hal ini kami akan berkoordinasi dengan menyurati apabila terjadi pelanggaran yang ada di perusahaan, akan menyurati provinsi atau pengawas provinsi, karena kan pengawas ini ada juga di kantor ini ya, sehingga kami menyurati pimpinan yang ada di provinsi untuk melakukan tindakan. Artinya sebenarnya satu atap aja, cuma beda fungsi. Oke, paham. Nah, dengan adanya Undang-Undang 23/2014, jadi itu kerjasama yang yang harus kontinu. Langkah-langkah itu sudah dilakukan belum untuk peta rasa? Nah, untuk saat ini kami seperti yang sekarang sudah terjadi kegiatan pemukaan di salah satu perusahaan, ya kami sudah menyurat ke pengawas provinsi. Baik, khusus yang Bumas saja untuk yang Bumas saat ini. Sebagaimana perintah Wakil Bupati? Jadi kami akan koordinasi dengan pengawas provinsi. Oke, baru mau akan ya? Iya. Oke. Jadi kami berharap kalau memang sudah ada hasilnya, Pak, ya, dan pemberian sanksinya sudah bisa diberlakukan apa, kami dikabari. Iya. Karena publik wajib tahu. Iya. Ya kan? Selanjutnya begini, Pak. Kemarin juga akibat dari hearing itu, pada saat Wakil Bupati tegas bilang begitu, begitu videonya viral, beritanya viral, Buma kemudian kami lihat merespon. Respon Buma. Buma kemudian mengirim email ke karyawan-karyawan dan kami dapat emailnya. Bahwa hari ini jam 10 dilakukan diparti. Artinya kembali ke mekanisme Undang-Undang 13/2003. Nah, ketika bipartit, aneh juga sebenarnya. Mereka bipartitnya diundang ke ofis di Lati sana. Nah, sementara karyawan ID card-nya pun sudah terblok. Jadi gimana itu, tapi itu mekanisme mereka lah. Tapi saya ngelihat ketika seperti itu kondisinya, maka berarti perusahaan mau mendorong ke arah PHI. Berdasarkan pengalaman-pengalaman terdahulu yang kami pantau, biasanya perusahaan ketika seperti itu meminta bantuannya, mediatornya pun termasuk dari provinsi, Pak. Mainnya seperti itu biasanya. Ini pun kami pantau akan terjadi seperti itu, termasuk mendatangkan mediator dari provinsi. Sementara kalau dari kita bicara kewenangan, provinsi itu kewenangannya pengawasan, mediator masih kewenangan kabupaten, dan sepengetahuan saya di Kabupaten Berau di Senakertan ada 4 mediator kita di sini. Iya, ada 4. Ya. Kira-kira apa? Bagaimana sikap Bapak selaku Kadis Senakertan kalau mediator itu harus dari provinsi? Sikap Bapak seperti apa? Teman-teman yang sudah di bidang hubungan sosial ini sebenarnya sudah menunggu pengajuan mediasi oleh pihak serikat. Sebenarnya sudah menunggu lama. Kalau sudah ada masuk, maka akan kami panggil pihak yang kontra seperti PT Buma untuk dimediasi. Tripartit artinya lah. Ya, tripartit. Nah, selama ini belum ada pengajuannya. Belum ada. Ya? Nah, kalau sudah ada pengajuan, kami akan jadwalkan. Oke. Jadi itu aja sebenarnya. Kalau dari teman-teman serikat itu sudah mengajukan permohonan untuk dimediasi, ya kami akan sediakan jadwal dan akan tepat, dan kami akan panggil pihak yang bersekretar seperti itu. Strike line kami adalah, Pak, kalau ternyata ada pihak yang bermain mendatangkan mediator dari provinsi, sikap di Senakertan gimana? Sebagai pemilik kewenangan. Jadi kami akan kembali lagi kepada teman-teman serikat. Kalau mereka sudah mengajukan permohonan untuk dimediasi, maka kami akan melakukan mediasi terhadap teman-teman yang diminta tolong dengan menyediakan mediator, karena memang kita sudah punya. Sementara kalau bicara kewenangan mediasi itu, mediator itu kewenangan kabupaten, Pak? Ya, ada di kabupaten juga kewenangan kita, kan? Dan itu pun sudah mereka miliki sertifikat sebagai mediator. Mediator, artinya kalau misalnya ada pihak yang bermain mendatangkan mediator dari provinsi, apakah Bapak menolak? Kami akan mengajukan mediator kami, tetapi kuncinya ada di teman-teman serikat. Sebagai yang mengajukan. Ya, sudah mengajukan di sini, maka kami akan merespon dengan memanggil teman serikat, teman-teman serikat kerja atau buruh, kemudian PT Buma untuk dilakukan. Jadi kuncinya ada di teman-teman serikat. Karena selama ini kami menunggu itu sebenarnya. Ditunggulah.
Baik kalau begitu ya. Pak. Ya. Selamat bertugas. Ya. Semoga Bapak bisa melalui ujian pertama ini ya. Dengan mulus ya. Dan berakhir dengan semua pihak senang. Ya. Selamat bertugas. Ya. Terima kasih.